Dari tadi ngomong sendiri, ternyata disconnect live streamnya. Nice. Indihome-nya udah mulai ulah lagi nih. Malam-malam Chiles. Disconnect tadi. Disconnect. Gua dari tadi ngomong-ngomong, gua lihat OBS disconnect anjing. Sama siapa dari tadi? Sura heavy itu ya, kayaknya Sura heavy susah banget kayaknya ya kalau mau PvP. Harus benar-benar jarak dekat gitu. Kayak enaknya predator ini itu ya, jadi kita auto attack bisa bleeding, bisa ngasih bleed berdarah-darah, mirip-mirip sama poison lah, jadi nggak bisa regen musuhnya. Turah kain susah kalau PvP keburu mati sebelum keluarin skill. Iya sih, gua ngeliat ini si Kelsey ini sultan ya, ini Sura yang aku lawan ini sultan ini. Dia kalau muter tuh wah juara peringkat tiga besar terus deh. Dulu kalau nggak salah dia apa ya, assassin GX. Ini udah jadi heavy Sura, Sura heavy. Ya pasti lebih sakit sih memang damage-nya. Damage muternya pasti lebih sakit jadi Sura heavy. Tapi PvP ya ini. Apa dia pakai equipment PPE ya? Cuma mau 3 kali doang. 3 kali KPM. Tahu enggak? They order players. Siapa ya? B-nya aja. B-nya reflect tapi bisa mati sih. Ya B-nya, B-nya. Jadi skill predatornya ada yang unik loh, ada yang unik. Jadi ada skillnya kalau misal darah musuh 20%, 50% chance langsung mati.
ini deh skill yang di sini. Mass Spiral. Tapi ada pilihannya lagi. Mass Spiral tuh terus pilih skill yang auto kill kalau di bawah 20%. Ini kita lihat nih ya. Kalau hoki langsung mati nih. Nih kita tes di bawah 20% kita skill dia. Ani. Nah, kan langsung mati kan? Dia hidup lagi. Bagus sih ini skillnya. Jadi kalau ngelawan yang tank-tank kita bisa ngekill, tapi ada chance-nya 50-50. Kita bisa langsung mati. Ya ini nih kita tes nih ya. Di bawah 20% kita gas lagi deh. Kita pencet satu skill ini. Aduh penuh lagi, telat. Boleh juga begini equipment PVP-nya. Cuma kertas sih kalau pakai begini. Max HP paling cuma 3 jutaan. Kali petir ke Edo nanti langsung mati. Bahaya. Nah. Dua kali petir lah baru mati itu baru. Kalau kena petir numpang lewat mati kan gina banget rasanya. Gua tunggu di Discord kan aja ntar. Elegant shoot. Tuh, turunnya deras ya. Elegant shoot sakit cuy. Ini kita di bawah 20% kita skill nih. Langsung mati nggak? Kita lihat ya. Satu skill ini langsung mati nggak? 20%. Oke. Okay. Ah, gagal. Kita langsung mati. 50% chance-nya baru. Tes lagi deh. Nah, sekarang kita skill. Instant kill deh, di bawah 20% kalau kita skill ini. Tes. Yuk. Yuk, mati langsung. Anjay. Keren ya. Pertanyaanmu apa sih? Obat cacing minum rutin nggak? Rutin dong. Lu rutin nggak minum obat cacing? Aku dong bang, aku udah subscribe.
Jinwa ini Jinwa Jinwa yang itu enggak? Jinwa siapa ya? Karena kalau nggak salah ada kan? Wih, ada kilat. Kilat comeback main lagi ya? Maksudnya udah aktif lagi. Tapi Bang Kilat udah nggak pernah itu lagi ya, live ya. Dulu gue sering juga nonton itu. Iya, Jinwa yang dengnya kali dulu. Jinwa, Jinwa. Iya, kayak sering denger sih. Dulu dulu di Mavin atau di kita ya, Jinwa. Wih, buka Hitachi lagi Bang Dolai. Ganti suasana. Biar lebih segar aja. Di home terakhir Bang ROO. Oke. ROO gue ngeliat turnamennya ya. Lucu juga sih RO. Seru, maksud gua keren gitu. Rame ya, bukan 5 lawan 5 gitu. Tapi satu guild lawan satu guild. Chaos banget kayaknya war-nya. Finalnya hari Minggu ya. Jadi gua coba nonton deh. Kira-kira tim Kodok bisa menang gak itu nanti? Tim Indo lawan tim Indo. Polinitro. Waduh, udah jadi hypernovis aja deh. Ngeri, ngeri, ngeri. Makan mati. Kenapa nggak pakai muka asli aja sih Bang? Nanti kalau memang kalau misal ada sampai 200 view di channel gue, mungkin gue reveal sih muka asli gue. Tapi kalau masih yang nonton segini-segini aja ya udahlah, pakai VTube aja. Lebih enak live kayak gini. Gue sambil telanjang live-nya, sambil ngupil. Kalian nggak bisa ngeliat. Atau di sebelah gua lagi nonton nonton-nonton yang itu. Enak lah. Privacy terjaga. Shit.
Lu kan streamer cuma buat fun bang, lain buat cari duit. Bukan berarti gua nolak duit juga ya. Tiap yang nyawer gua post di situ. Support sultan yang baik hati. Gua respect tuh yang sawer-sawer. Yang 10.000 aja. Yang 10.000 juga sawer gua respect banget. Berarti dia menghargai gua live stream. Gua menghargai itu. Tapi ya memang gua bukan mana ya. Gua bukan kayak si Edo atau si Bejo dari sponsor, maksudnya. Oke, si Edo itu kan udah punya nama lah. Dia setiap live tuh banyak yang nonton. Sponsor datang, yang sawer banyak. Kok gua sih enggak. Gua cuma buat fun-fun. Sebenarnya gua buat konten YouTube ini kedepannya buat live stream game lain sih. Bukan game ini sebenarnya. Coba tebak game apa? Tahun depan sih. Gamenya tahun depan baru keluar. Gua rencananya tahun depan tuh bakal fokus live stream ini. Kalau kalian pengen tahu gamenya apa nanti, tunggu tahun depan. Ya gamenya game kompetitif sih, bukan game-game yang money power kayak gitu. Oke gini kan ya, siapa yang paling banyak duitnya dia yang paling kuat. Gitu. Ya nggak bisa disalahin juga ya. Game-game kayak gini ya, cari makannya dari top up. Kalau nggak ada yang top up ya tutup servernya, nggak bisa main. Paling nitro kuat banget sekarang ya. Gak kurang-kurang darahnya coy. Sejak jadi hypernovice makin alot kali ya. Max HP 5,1 5 juta. Tapi tetap aja kertas. Di depan Holy Nitro. Jadi tai juga. KVM kaya versus menengah GT sebenarnya imbang sih. Kalau dia GT-nya kuat, dia bisa ngalahin yang spend juga kali. Tes.
GT itu kan ngeri banget ya. Kita bisa dapat kristal jutaan dengan gampang. Kalau kita sering drop emas ya. Coba kill Holy Nitro. Aduh, langsung mati. Sekarat darahku. Berat. Mati. Wih, kena elegant shoot bisa mati juga dia. Aduh, mati lagi. Holy Nitro nih. Berat. Mereka Discord ya. Join Discord deh. Primo Monte. Yes, it's a good hello, fight. Hello, who is it? Hi. Dolai. Oh, Dolai. Yo. I'm what? Live stream right now, yeah. Okay. So, suara kalian kedengaran. Oke. Okay. Holy Nitro kayaknya makin keras ya. Gila. Gak kurang-kurang darahnya itu. Ya salah satunya dosa gua juga nggak pakai Murphy, jadi life steal-nya gede nyamber. Lu tank pakai putih tuh gunanya biar apa? Biar ada efeknya itu ya, poison ya? Iya. Oh, cuman ya mungkin bisa dikonsider juga nanti kalau misalnya gameplaynya memang RNG ya, kalau mau fokus support nggak perlu juga sebenarnya. Tapi terkadang kalau gamenya imbang itu, kalau musuh nggak poison resist itu bisa bawa damage-nya lumayan buat tim. Sakit ya? Sakit. Kalau orang nggak pakai poison resist sakit pasti. Holy Nitro plus 12 kan kalau nggak salah. Holy Nitro kalau nggak salah plus 10. Ya, plus 10. Plus 10 ya. Tapi enchant-nya itu betul-betul PvP. It's plus 10, refinement. Oh. Yes, plus 10. Holy Nitro plus 10 and good enchantment. Enchant PvP, ya? M10% kalau nggak salah. Gila CC-nya. Bang, buat PvP prefer GS atau SC Longbow? SC Longbow sih, kalau mau ibaratnya yang bantai-bantai itu bisa. SC Longbow aja. Kalau Predator nih, dia biasa sih, so-so. PvE so-so, PvP so-so. Nggak fokus ke PvP. Kalau Shadow Chaser Longbow kan, plus 11 rata XVU. Oh gitu. Holy Nitro plus 11 rata. Bukannya Holy Nitro X-nya X Yanrong ya? Ada yang bilang plus 11 rata itu. Setahu aku juga 11 rata sih. Yang 10 rata itu Holy Nitro third. Anjay, banyak banget ID-mu. ID si Holy Nitro banyak banget, koleksi dia. ID-nya Kenbo juga ada tuh. Sama dia. This is like fixed though, like I'm always casting Lex to you first thing, okay? That's 10 seconds. Yeah. I'll be ready. Up. Kill AB. I'm at AB. Yeah. Hmm.
I want to ask Julie, Tom Julian about his damage. Das dicariin Dallas. Apa coba cariin apa? itu lu dikontenin si Edo sih. Kan di guild kita kan ada spy. Ada mata-mata kan. Iya. Lu di screenshot ya? Chat lu ya? Iya. Lu ngomong apa sih? Cobalah klarifikasi lah, ini banyak anak real nonton juga nih. Gua bilang joki tolol. Ya memang suka pada yang banyak yang tolong. Ya gimana ya? Dari dulu maafin juga gue bacotin. Apalagi kalau ini lagi detik-detik terakhir akhirnya nggak kerebut. Nggak tahu kan jadi bantuin atau ngerusuh jadi nggak tahu. Ya nggak sih. Kalau sekuat jadi kemarin itu setahu gue itu Lex ngebantu kita. Jadi mereka bantu kita defense. Di piramid itu kelihatan banget sih. Oh iya sih. Makanya tiba-tiba ada spy yang nge-screenshot guild chat kita terus dilaporin ke Lexem gitu. Kayak diadu domba gitu ya. Oh. Iya ya aneh. Padahal gua chatnya di guild ya. Di guild mah bebas. Ini chatnya di guild loh ya. Ya gue di guild kan gue bilangnya setelah di izlut sisa 2,5%. Kalau kita memang dibantuin kan pasti izlut kerebut lah. Berarti nggak benar dong bantuinnya. Gue nggak bisa. Entah mereka petir mati semua. Kita juga mati semua. Iya masalahnya mereka nggak bantu mungkin. Cuma dengan chain lightningnya. Si Opionix, si Dallas, ya kita mati. Ya kan? Enggak, pada dasarnya gue emang suka ngerusuh doang sih. Biar drama. Iya, ini juga yang mata-mata di guild juga anak real tuh pasti kan? Terus sengaja ngadu domba juga cari drama juga. Itu sih kelakuannya dia yang cacat sebenarnya ngadu domba. Kalau gua dulu tuh ngechat di world, nah iya gua salah. Kan gua enggak lagi. Oh, jarang kali gua baca duluan. Sudah. Kayaknya dari dulu memang udah itu kali ya. Enggak, gua enggak bacot kalau enggak dibacotin dulu. Enggak, maksudnya Cok. Ada yang enggak suka malu juga berarti ya. Oh, banyak. Banyak, apalagi pas di timnya si MVN tuh. Kan real gak pernah menang kan? MVN, kalau gak salah dulu gue pernah ikut party lu kan? Iya, yang ada MVN ya? Orang joget-joget. Iya. Cuman itu juga kita bacot kalau dibacotin. Nah, kelakuan real kalau KVN nunggu menit akhir, tim KVN kita disisain satu. Terus di emot-emot, ya, siapa yang lebih parah? Biasa. Sisa 10 detik baru bantai. Jadi inget kompetisi Dota dulu. Biasa banget. Kayak gue nih GVG. Gue terserah gue. Gue kadang bantu guild, kadang gue pengen sendiri kan, jadi lone wolf. Gue keril dong. Gue bantai satu-satu. Pas gue jadi sedicaster tuh. Iya. Itu dengar-dengar banyak banget yang emosi apa gue. Aduh. Anjing si Dola yang gak ada teman, gak ngikutin instruksi gue gini-gini, bla 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 bla. Ya iyalah. Kalau lu mah orang ngerti lah, lu kan konten, tukang bikin konten. gue pengen kebantai-bantai. Gue salah gitu, emang gamenya dibuat seperti itu kan. Iya. Gue nggak mungkin bantai Lex, ya nggak mungkin lah. Gue mikir juga, jing, di sana Sultan semua. Ya paling mungkin real kan banyak di real. Tapi kalau sama timnya kayak Viper gitu, gue baik sih, nggak pernah baca. Oh Viper, itu Joker, kemarin kita ketemu kan, anjing, sakit banget tuh Viper. Iya. Dulu ID-nya siapa itu? Aduh, Holy Nitro again. It's always on Nitro. All Nitro.
Fix up. Fast. End. Itu siapa yang ngomong bang? Kayak kenal suaranya. Feu bukan? Bukan Chinua. Ini bukan Feu. Ini Let's. Ini nih Royal Guard. Gue lagi join Discord. Apa? Smile. Bukan Marvin. Yang ngomong tuh si Blacks. Lu main udah lama kan Blacks? Udah lama. Ya gitu-gitu aja nggak berkembang. Santai aja lah. Nggak ada yang dikejar juga kecuali lu mau jadi juara WOC. Oh enggak, santai aja. Kalau terlalu diikutin, habis duitmu. Ah, shit. Sakit. Jadi supirnya Suno plus 12, kah bang? Jadi bahagia. Suno enak ya, bisa lepas the buff. Enggak, Suno kayaknya lebih alot juga ya, lebih alot dari enggak. Warlock. No, dia lebih alot karena dia ada remove the buffnya, jadi dia bisa ngecast terus, life steal-nya jalan. Tapi kalau dari status mah, reduce-nya hampir 30%. Kalau gua lihat sih ya, kalau di GVG masih tetap bagusan Warlock. Tapi kalau KVM by one begini, Hyper Novice sih kayaknya the best. Ya karena dia ada anti lepak debuffnya dari kayak dari Shura. Kayak Shura gitu kan susah kan dibuat joget di December. Karena ada anti debuffnya itu. Ya Super Novice juga ada hilang lagi. Ya yang bikin sakit kan gitu. Sambil hilang Lightning Bolt. Itu kan sakit banget. What the heck? Waduh. 3 kali, cok. Pak Primo. Chance leader. Let's Chance to Blitz lah. Ini enggak sehat ini ketemu terus. Ya, change leader. Udah. Tahu nih jadinya nih. Jadi memang ini buat kalian yang belum tahu kondisi di Valhalla. Jadi Valhalla ini sekarang udah lebih balance ya. Apalagi sejak si Opionix dibeli dan akan balik ke akan masuk ke real. Jadi kondisi di Valhalla itu ada 3 guild besar. Pertama Lexem, tetap Lexem nomor 1. Chao-chao-nya, jadi kalau kita ngikutin Three Kingdom ya. Chao-chao Wei itu tetap di Lexem. Liu Bei Su-nya itu di real. Nomor 3 Wu. Wu-nya itu ya Smile. Jadi ada 3 guild besar sekarang di Valhalla. Di 3 guild besar ini anjingnya lagi banyak disusupin spy. Entah ya. Udah kayak betul-betul kayak Three Kingdom. Kita ngomong di guild chat, tiba-tiba di screenshot kesebar ke semuanya. Dijadiin drama dong sama anak real. Hah? Buat ngadu domba, yeah. Smile sama Lexem. You press. Enggak, dolai. We have like 4 losers because of that team. What the Gue tuh sering lupa. Jadi kadang-kadang kok gak mulai-mulai. Oh ya lupa. Jadi kalian aja. Jadi di Valhalla sekarang tuh lebih balance.
Nggak ada yang terlalu kuat gitu, nggak. Udah ya ada sih memang. Lexim tetap kuat. Tapi udah nggak sekuat dulu. Kan udah banyak yang pensi ya. Udah banyak yang dibeli juga sebenarnya. Jadi udah kayak Three Kingdom gitu. Ini udah kayak Three Kingdom, tapi tetap Lex yang paling kuat sih. Kalau menurut gue ya. Itu iya lah. Karena masih banyak sultan-sultan yang gila di sana. Contohnya siapa? Contohnya Sexy Beast. Sexy Beast masih di sana kan. Sexy Beast, terus X-Rance. X-Rance tuh udah sakit tuh. Dallas. Tapi Dallas Kendo itu for sale ya guys ya. Kalau ada yang mau beli di Sultan bisa PM Dallas X Kendo. Gua dapat informasi dari Ko Andi Phoenix. Plus 12 ya itu. Plus 12. Aku tawarin ke anak-anak kan. Soalnya kan ada yang mau cari ID juga. Gak tahan mereka. Namanya ID Sultan ya, gak mungkin murah. Wajar lah. Dijualnya berapa itu Dallas? Sama harganya dengan Opionix, tapi ya nggak usah dibilang di sini deh, nggak enak juga. Oh oke. Okay. Tadi gue sama si Andi kenal juga, yang kayak gitu ya jangan dikisau lah. Oh iya, biar biar nanti negonya sendiri. Ya. Ternyata Opionix sudah jarang main juga. Selama ini yang main ya supirnya. Atau temennya. Mungkin ada beberapa orang lah yang pakai ID. Udah jarang online juga dia ternyata. Tapi dengan kondisi ketua guild aja nggak pernah online. Mereka tetap yang jadi yang terkuat. Kan anjing juga ya. Anjing sih. Jadi kita harus kita buat balance lah ini server. Ayo dibelilah kan Dallas, Dallas pindah ke Smile. By the way, gue udah ajak Sadoya pindah. Wis, 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 hati-hati. Ingat, pai di mana-mana. Ini nggak apa-apa nih diomongin. Sadoya kan anak Lex ya? Iya. Katanya yang pilotnya sekarang. Oh iya, sorry, lagi online gue ya. Lupa gue. Makanya gue bilang gak tadi apa sih, hati-hati kalau nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sadoya, Sadoya playernya temen SMA gue. Nah, kalau gitu ya udahlah, kalau temen realmu. Ya udah, terus si Sadoyanya masih aktif nggak? Kita kan paling nggak di Muffin, GVG harus aktif. Lagi main ROO, tapi kalau GVG katanya bisa jadwalnya. Tapi KVM seminggu sekali. Kalau KVM nggak masalah lah. The life, you have the liberty. Oh iya, yeah, yeah. Sorry, sorry. That's why I told you. I used to be like that also. Okay, sorry, sorry. Let's go. Your refinement still plus 9, Dolai. Yes, plus 9. I focus to enchant. Enchant Payon level 14, level 15. Ah, oh, nice. Shit. That's the best lah for increase your right. Sadoya Senin besok masuk guild. Nah, lo. Langsung ngomong tuh, Kevin Marcelino. Kevin Marcelino ID-nya apa ya? Ini anak-anak Smell MVN. Juga. MVN. MV, oh. Itu MVN. Si Kevin si yeah. MVN. Timah, iya. ID-nya itu Lord Duke sama Lady MVN. Ya minimal kalau dia
lagi sibuk nanti gua minimal Lex Hem kurang satu priest lah. Ditarik-tarikin tuh AB dari Lex. Yang dari Rio, yang dari Rio nggak ada. Tarikin juga, karena di Rio, ya gue jujur aja ya, gue salut sih sama Rio. Karena kalau GVG, kalian tuh udah kayak ibaratnya pelajar-pelajar Indo Tauran gitu, rame banget anjing. Rame banget. Kompak sih Rio memang. Gue ngeliat anjing ini, ini 100 member, 100-100-nya online semua atau gimana ya? Anjing, rame banget. Makanya gue bilang Rio peringkat 2 di Valhalla sekarang. Karena rame banget di GVG. Anjing, itu kalau itu jujur aja ya. Di piramid, kalau kita nggak dibantu Lex, acur itu jebol pasti. Jebol itu, anjing. Gue udah defense, emang gue nggak mati-mati kan. Tapi gue area. Kok makin deras ini Imperium turunnya. Apa yang salah ya? Anjing. Kayaknya mereka AB-nya banyak juga sih. AB-nya banyak. Jadi ada yang mati hidup. Ya enggak sih? Iya. Memang pengaruh AB di GVG itu banyak banget AB-nya real juga. Kalau AB-nya real banyak kalo, ya. Setahu gua kalau GVG itu banyak yang second job-nya diubah jadi AB memang. Sempat kayak diwajibin atau gimana gitu sama Edon deh. Enggak tahu sih, Bu. Pantes aja. Nggak tahu persisnya, tapi abis gua mati hidup gitu pasti ya. Iya lah, nggak peduli. Fetik. Someone mention you. Leave. Okay, Lord Dolai. Remember Dolai is Madara. Yeah, Madara. Okay, gua play ya. Payan kan kangkat YouTube mulai walau isi orang-orang pura-pura tersakiti padahal gua gak kenal. Ada juga yang live penontonnya nol tapi suka bacotin gue, tapi gue gak mau angkat live-nya biar dia jadi YouTuber sepi. Iya, gue respect dong. Gue respect sama lu. Gue tujuan gue bacot-bacot sama lu kan biar ya biar Valhalla rame juga sih. Ya, semua balik drama. Cuma jangan terlalu kasar aja. Kasar. Kadang-kadang kasar. Mungkin lu gak sadar. Guanya yang gak baperan jadi agak baper dikit lah. Asalnya lu juga baperan juga sih kenyataan. Kok kira lu bacot-bacot kasar gak baperan. Ternyata sama juga baperan. Sama-sama baperan kita jadi nyanjing. Gue kadang-kadang liatin streamnya si Dolai juga. Ini kenapa ya? Kok deres banget ya? Nih, devotion. Suranya mati, please. Suranya dulu. Virus api. Nih, mati tuh. Virus api. Oh, yang itu. OTW. Aduh, mati. Di James Bond juga ngincer gue kali ya. Wait. Rest now, if you have. Oh, ada Joker ya. Iyalah sakit anjing. Itu mati. Bukan sama suranya. Ada si Joker ternyata. Anjing. Ya udahlah. Skip lah. Joker tuh 11 rata. Skip.
dia potion tuh. Drama sehat aja guys, kayak Roger X versus Chancellor, no hurt feelings Tyrox. Iya, gua gak pernah mau baperan lah. Ngapain juga cuy, cuma main. Kita buat drama sehat lah tetap. Tapi gua kan gak bisa ngatur yang di luar sana ya, kalau kasar-kasar komennya. Tinggal di ban sih. Gua kalau ada di live chat yang ngomongnya kelewatan, gua ban aja, bodo amat. Kalau tolol tuh kasar. Tolol. Tolol. Kayak kata si Deddy Corbuzier. Ah ya. Kasar enggak sih? Kayaknya masih biasa aja sih. Kayak salah ya. Oh, buat di kayak gua sama Edo tuh kami hampir mirip. Gua kan dari Medan, dia tuh dari mana? Semarang ya. Kan ngomongnya tuh blak-blakan, kami tuh hampir sama blak-blakan. Oh, tolol tuh masih oke lah. Asal jangan bawa-bawa ke hal pribadi. Gak masalah. Dia bacotin gua keterbelakangan mental juga enggak, gua enggak ada masalah. Asal jangan. Yang gua ngakak tuh lihat post lu di Facebook. Post lu di Facebook. Itu yang itu tau enggak? Itu kan di grup WA Anak Smile yang buat lo itu. Dibuat Anak Smile. Lai, if you want to upload this, upload it your channel. Wah, ketawa aku dong. Anjing. Aku jadi Madara dong. Bangga juga sih jadi Madara ya. Cuma si Edo jadi Hokage pertama nggak ikhlas aku anjing. Mulutnya kayak sampah gitu. Ya lucu juga sih. Mereka salaman kan? Madara mau Hokage pertama. Cuma kan, ya lu tahu nggak kalau nonton Naruto kan lu tahu gimana endingnya itu. Mana ada ya, kata damai. Udah berat. Do not forget to loot KVM chest. Kapan terus 12 rata Bang Lai? Waduh, jangan lah. Ntar kalau aku mau pensiun dini baru aku kapan terus 12. Lu diangkat begini harusnya terima kasih sama gua. Mau angkat sama lu. YouTuber sebelah yang suka bacotin gua gak akan angkat. Tuh dari kemarin masih nol yang nonton. WK. Gitu dong. Bantu-bantu dong. Soalnya you have the lead. Gua juga bantu lu dong. Lu sejak Bejo ninggalin lu kayaknya kesepian banget. Yaudah deh, gua gak apa-apa. Jadi Primo objek penderitamu. Primo Monte cannot understand what will I speak. Yes. Primo Monte, you Filipino atau Thailand? Yes. Filipino. Filipino. Ya? Filipino. Okay. Yes, I speak Indo because he is doing live streaming, Primo. Yeah. Yeah. I'm live streaming and many. I often watch actually his videos, so watch his videos. Sometimes I watch Dolai, sometimes I watch Bye Bye Thought. Edo Dem nonton juga dong? Enggak. Aduh. Kan saingan. Oh iya saingan. Iya. Bye Bye Thought bodo amat dia ya, PVP ya. PVP dia. Sama PVP. PVE. PVE.
but it's fine. I'll be ready. Siapa tuh dok youtuber yang view-nya nol? Bacot-bacotin lu. Penasaran juga gue jadi. Digendong dolai. Mungkin masih bisa last match. It's still one more game, right? One more game, okay. Fast. Gas. Ready. Okay. Last match, ya? Yeah. Primo Monte, Luxus is our team. Team inti apa bahasa Inggrisnya? Not yet. Maybe we'll try talk to him. I don't think he has a fixed PT. I will ask my friend if he want to join us fix KVM party. Yeah, sure. IGN. Axwung. Oh, Axwung. He have fixed KVM party. Okay, so let's not talk to Luxus first. Let's try to ask your friend, Axwung. Not him. My friend, not Axwung. But Axwung now is Sultan, yeah. His Shadow Chaser is very good, you know. Waduh. Help! Fingris. Oh, Bill. Gua disuruh. Shit. Aduh, joget. Obi ready. Obi. Oh, enggak PVP ini suranya. Ini siapa yang sakit ini? Mistral dulu deh, coba bisa enggak Mistralnya? Mati. Mampus. Let's up. Lu gangguin Shadow Chaser-nya deh, Blast. Oke. Okay. Shadow Chaser-nya gangguin, gua fokus ke AB ini sekarang. Mineralnya, aduh. Bisa mati nggak Shadow Chaser-nya? Susah ya? Susah. Dia kalau gua merintas ini langsung kena tidur. Nggak mati kok. Mineral. Sakit banget ya ultinya. Ya, kalau dia masih plus 3 murpinya ya sakit. Hidup semua, Sura dulu, Sura. Suranya dulu tuh, nggak pakai PVP itu pasti. Boom. Oke. Okay. Nggak kerasa ya, damage poison ya. Soalnya semuanya lifesteal aja lah. Kalau sampai ada support yang bisa bikin beku, diem gitu, pasti kerasa banget. Oke. Dark TH ini lumayan juga ya. Kalau dilihat-lihat ya. Anjin tiap hari Firefly itu mereka. Tiap hari Firefly. Iya. Aduh. Shadow Chaser. B-nya. Alert ya. Yes, mati. Jadi ada skill gua yang unik banget sih. Jadi kalau misal 20% HP-nya, ada 50% chance auto kill gitu.
Nah itu barusan, oh, gitu. Barusan tuh sukses tuh. Itu skill yang kanan bawah ya? Skill yang lompat ke belakang sambil nembak. Oh. Itu ada chance-nya langsung mati tuh. 50-50. Tapi kalau darah di bawah 20%. Chance-nya OP berapa? Sih itu. Itu kalau di KVM WOC itu berguna banget sih lawan yang tank-tank sih. Kalau sampai di bawah 20% ya pam aja. Itu. Coy, kok nggak turun-turun nih darahnya? Mineral, mineral. Nah, kalau SC-nya gampang mati. Ya, alasan gue kenapa pindah ke job ini juga kena itu. Shadow Chaser tuh kertas banget emang. Ya, ini. Ya, pas lagi nuklir. Ya, means neutralnya gangguin. Dap. Aneh nih. Nightmare full. Wih, dia pakai Edgade dong. Pakai Edgade deh ini kan? AB-nya. Pakai apa? Pakai Edgade, nggak kedorong-dorong. Mati. Oh, dia gagal. Gas terus. Stop. Ini magnet. Eh. Racun dong. Sedikit tapi. Mati. Ngerigen. Aduh, nggak mati juga. Anda beruntung. Okay. Okay. Thank you, thank you, guys. Thank you, Dolai. Thank you, Primo Monte. Thank you, Lord Dolai. Thank you. Bye. Malam Bang Uchiha Dolai, Uchiha gua udah enggak Uchiha lagi. Udah jadi apa nih? Kodi. Lumayan juga ya KVM pakai yang begini, satu ACC Dex, satu Look, satu Talisman PvP. Max HP-nya cuma 5 juta sih. Gua kalau GVG pakai Eclipse Ring. Karena gua takut sekali petir mati. Kayak gua pakai ini. Dapatlah 12 juta, 13 juta max HP. Oke, ini tapi sakit. Oke, gede. Kita ganti nggak ya? Ganti. Mana nih?
Kristal menipis, barang dagangan gak ada yang laku. Oke, kita balik AFK Gimbang lagi. Koinnya udah habis belum ya? Gue sekarang muter udah agak males sih. Jadi gue muter sekarang cuma buat ngabisin koin. Partisipasi bonus. Mau drop nggak drop, bodo amat lah. Taken 20 detik. Oke. Okay. Agak bengong. Join. Teman gua tanya rotasi skill GS buat PvP. Kalau gua ya, Kevin. Kalau gua di GS ini rotasi gua itu gua ngebling dua kali ke kerumunan orang. Ini kita bahas yang GVG aja deh ya. Misal tuh banyak real tuh. Di tengah-tengah gua langsung lompat dua kali ke tengah-tengah itu, habis itu gua keluarin ini skill yang ini, gua keluarin skill Madness Canceller, habis itu gua jatuhin bom, terus klik lagi dua kali Madness Cancellernya biar pindah kiri kanan, habis itu ya auto. Agak ribet sih dan dijelasin agak susah juga agak susah juga dijelasin. Pokoknya pertama yang dikeluarin itu skill ngebling area area dah itu sih. Kalau buat itu ya buat GVG ya. Kalau buat KVM itu gua nggak mau di depan duluan sih kalau di KVM. Kalau gua maju duluan di depan mati. Tapi kalau di GVG lah tuh gua lompat aja ke depan. Yukio, thank you for subscribe. Bagus, yoyonya nggak dipakai dari tadi. Kenapa udah malas nyari drop bang? Udah pesimis, susah banget dropnya sekarang. Mending cari drop di kartu aja di AFK Gaming, nggak capek. Online di LD, udah AFK selesai. Kalau sekarang nih gue udahlah, gue koin aja tiap hari paling nggak gue muter tuh sampai koin habis dah. Ini satu, MVP satu.
Okay, next. Ini stress sih. Cari drop tuh susah, tapi kalau misal drop tuh puasnya bukan main sih. Jadi teman-temanku yang udah pada pensiun itu juga ngakui sih. Di ROX ini kelebihannya itu di muternya MVP mini. Ada yang suka begitu. Jadi mereka hobinya muter. Jadi kalau misal drop emas itu kayak gimana ya? Kayak ejakulasi lah gitu guys. Anjing. Perumpamaan. Tapi ada kepuasan tersendiri emang. Kalau misal drop emas, terus ada tulisan emas-emas di sini. Tapi ya harus konsisten ya. Kan capek juga coy, tiap hari. Sedangkan sekarang, kita drop kartu aja bisa dapat cuan. Adalah kartu aja. Schedule. I go schedule. Error. Schedule. Satu. Bang, itu maunya permanen kah? Gun-gun Wiguna. Iya dong, permanen. Bingung kan dapatnya dari mana? Rahasia perusahaan ini, guys. Only the chosen one. Tuh, 32 detik. Sini aja. Keren ya mount-nya ya. Gue pas tahu WOC 4 ini mount-nya kayak gini, betul-betul buat Lord gitu ya. Wah. Gue berusaha banget sih bisa dapetin nih, lolos 64 besar, untung aja lolos, dapat deh maunya. Maun WOC yang paling keren tuh menurutku ada dua, satu maun yang WOC 2, satu lagi yang WOC 4 ini. Itu yang paling keren.
Ini di server Thailand, Valkyrie kalau nggak salah. Ini lagunya sampai jutaan loh ini. Mini scale airdrop. Kita lihat ya, di Odin berapa nih? Tahu nggak? Mini scale 150.000 ini. Jauh banget ya. Hah? Kayaknya di server Thailand lebih makmur ya guys ya. Di sini anjing 145.000. 150.000 juga nggak ada yang ngebit, cok, cok. Padahal di server Thailand mahal banget itu. Sedih ya. Odin udah kekurangan sultan. Nah, semoga di server baru ada Obi-Wan baru. Sultan. Jadi bisa lebih sehat nih, guys. Ada A5 plus Sultan di server baru tuh. Oh, ada Sultan juga ya di server baru ya. A5 plus, kok nggak salah dia pernah beli barang gua juga sih A5 plus. Oke. Wih, ngedrop dong anjing kucing hitam. Kucing hitam ranking 1. Oke. Kita ranking 2. Shit. Thanks guys. Fuck. Main juga tuh talisman. Gua off. Kita mau AFK gaming lagi. Lebih jelas AFK gaming sekarang guys daripada muter. Kita muter cuma buat dapatin koin aja. Kalau kartu apa nih di? Tadi kok nggak salah cuma ada satu. Iya cuma ada satu. Kita coba hari ini AFK di sini ganti-ganti ya. Saya dapat 2 spot di mana nih? Spot itu udah ada enchant di buff pen belum? Enggak, gua nggak main enchant di buff. Enchant di buff itu bagusnya buat sniper shotgun. Kalau kayak gua rifle nggak butuh sih. Di buff pen biar itu kan crimson marknya kena terus ya. Kalau job kayak gua tuh kena nggak kena ya aja nggak masalah. Jadi nggak perlu banget. Empat tujuh satu kartu oke sih. Ini kayaknya bisa nih dapat 2 spot gak ini? Oh dapat. Okay.
AFK di sini. Oke okay guys, thank you yang udah nonton. Kita off stream dulu ya. Oke. Okay. Besok-besok kita live lagi. Ciao.